Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, sahabat, di kesempatan ini saya akan memperlihatkan berbagi pengalaman di mana pohon durian super tembaga yang baru berusia 3 tahun tanam kini sudah belajar bertumbuh, sahabat. Inilah pembuktian daripada perawatan pohon durian super tembaga yang baru berumur 3 tahun sudah mengeluarkan bunga, sahabat. Banyak sekali ini, sahabat. Dan saat ini kita lihat sampai cabang-cabang kecil, sahabat, mengeluarkan juga calon bunga. Namun nanti kita akan sortir karena pohon ini baru belajar berbunga. Kita harus hanya memberikan beberapa buah aja agar nutrisi pohon masih bisa seimbang. Dan nantinya buah durian ini atau durian super tembaga ini akan menjadi enak begitu, sahabat, karena seimbang nutrisi dengan masuk ke buah. Ini sangat banyak, sahabat, pohonnya baru cukup besar ini, sahabat. Oke, sahabat, cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Salam sukses untuk berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.